Lantai kedua. Jadi sekarang semua jalur. Ini kayaknya bermasalah nih, sahabat. Tuh. Subhanallah. Ini tinggal 1 meter ya ke Ka'bah. Semoga Allah senantiasa memudahkan jalannya sahabat dan sahabati semuanya untuk bisa datang ke Baitullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sekarang sudah sampai di depan Ka'bah. Subhanallah sahabat. Kita bisa menyaksikan kepadatan para jemaah yang melaksanakan tawaf. Subhanallah. Nah, kita bisa lihat suasana terbaru di tempat tawaf ini. Tentunya sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga disegerakan bisa sampai ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Informasi terkini terkait dengan perubahan di Masjidil Haram saat ini, bahwasanya sekarang sudah tidak ada lagi di depan Ka'bah memakai kursi roda, karena sekarang sudah dipindahkan pemilu khusus yang memakai kursi roda itu ke lantai 2. Assalamualaikum. Badan. Dan Masya Allah. Itu barusan ketemu sama sahabat-sahabat saya. Tentunya dengan adanya video ini semoga bisa mengobati rasa rindu sahabat dan sahabati terkait dengan kondisi dan situasi dan kondisi terbaru di Masjidil Haram. Dan perlu diingat kembali itu sahabat, dengan kebijakan-kebijakan terbaru, peraturan-peraturan yang terbaru terkait kebebasan dan dihapuskannya beberapa peraturan, banyak para jamaah-jamaah wabillahi khusus ekspatriat ataupun warga asing yang melakukan hal-hal yang memang kurang baik. Kalau hanya sekedar foto-foto, saya tidak menyalahkan, akan tapi mereka sampai ini itu melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau hanya sekedar mengelus-mengelus tuh akhirnya berurusan dengan petugas kepolisian. Jadi memang sangat dilarang sekali, walaupun sekarang sudah diberikan kebebasan, kan tetapi masih tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang keterlaluan di sini, yang berlebihan. Nih, kalau misalnya mau mengelus dan lain sebagainya, dipersilakan. Dan kita lebih mendekat lagi, dikarenakan kita sudah lebih dekat ke Ka'bah. Subhanallah. Ini tinggal 1 meter ya ke Ka'bah. Semoga Allah senantiasa memudahkan jalannya sahabat dan sahabati semuanya untuk bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Subhanallah. Ini semakin dekat lagi ya. Yang awalnya di sini digunakan untuk memakai kursi roda, dan sekarang sudah dipindahkan dikarenakan dengan banyaknya jamaah umroh dan dihapuskannya beberapa peraturan-peraturannya, termasuk social distancing dan tidak diperketatkannya lagi memakai masker. Tentunya semakin banyaknya jamaah umroh, kalau misalnya tidak diperkecil pelaksanaan tawaf ini wabil khusus jalannya ini, maka tidak akan memadai. Oleh sebab itu, makanya pemerintah berinisiatif
memberikan tempat wabil khusus pejalan kaki agar supaya bisa menampung lebih banyak lagi jemaah-jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Subhanallah itu sahabat. Nih, masya Allah tabarakallah. Dan kita bisa lihat ke belakang juga padat jemaah yang melaksanakan ibadah umroh. Dan waktu sekarang menunjukkan jam 7 ya. Jam 7 kurang 5 menit. Masya Allah, masya Allah. Jadi ini informasi yang perlu sahabat ketahui terkait dengan perubahan di Masjidil Haram saat ini, bahwasanya perpindahan pemakai kursi roda yang sekarang sudah tidak ada lagi di depan Ka'bah kan, tetapi sekarang sudah dipindahkan ke lantai kedua ya, ada di lantai kedua. Jadi sekarang semua jalur di depan Ka'bah ini, di pelataran dasar itu, pelataran Ka'bah yang lantai dasar itu digunakan untuk pejalan kaki, sedangkan untuk yang memakai kursi roda ada di lantai pertama. Ini kayaknya bermasalah nih, sahabat. Tuh. Itu tidak diperbolehkan, sangat dijaga. Makanya perlu ekstra hati-hati barusan, sahabat. Tuh, setiap jemaah yang membawa kertas, jangan sekali-kali, sekali lagi saya sarankan untuk para sahabat. Kita baca dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, sampai antri ini sahabat, sampai padat. Oh ini subhanallah, ini tidak melihat kayaknya sahabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Ya Allah, untuk sahabat-sahabatku semuanya, wabil khusus subscriber saya yang selalu setia menemani channel saya, semoga saudara-saudaraku semuanya umat semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga Allah segerakan bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi perlu diketahui sekali lagi untuk para sahabat dan sahabati mengenai kejadian barusan yang terjadi di depan Ka'bah, dan ternyata sampai berurusan dengan polisi dikarenakan salah satu jamaah Allah alam dari negara mana membawa salah satu apa membawa sebuah kertas yang saya juga tidak begitu mengetahui isinya seperti apa dan kalimat apa yang difoto di depan Ka'bah, dan pada akhirnya
karena salah satu dari petugas kepolisian apa melihat dan ternyata harus dipanggil dan berurusan sama petugas. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi di apa pertama kalinya. Saya dari kemarin-kemarin sering sekali melihat saudara-saudara kita para jemaah yang apa yang membawa kertas dan ternyata harus berurusan dengan polisi. Takutnya bertujuan untuk apa ya syirik dan hal-hal lain sebagainya. Wallahu a'lam, walaupun menurut mereka hal yang baik akan tapi lebih mengantisipasi petugas kepolisian agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh petugas kepolisian. Oleh sebab itu para petugas apabila ada melihat seseorang yang membawa kertas akan langsung diinterogasi dan akan diambil kertasnya, apalagi bercoret-coret seperti halnya pakai spidol besar, otomatis secara langsung akan diambil dan dipertanyakan panjang lebar oleh petugas kepolisian. Makanya sekali lagi demi menjaga keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah umroh wabillahi khusus jamaah dari Indonesia ataupun dari negara-negara yang lainnya, Malaysia, Singapura, untuk tidak membawa suatu hal yang aneh-aneh ya. Menurut kita mungkin suatu hal yang biasa, menurut kita suatu hal yang wajar saja. Mengabadikan kenangan dan hal-hal sebagainya, foto-foto. Tapi kalau misalnya kita membawa kertas dan bertulisan Arab ataupun bertulisan Indonesia, maka otomatis akan dipertanyakan dan akan berurusan dengan polisi. Makanya itu yang saya khawatirkan, takutnya memperlambat ataupun mengganggu pelaksanaan ibadah umroh secara dicabati semuanya. Makanya dari itu kita manfaatkanlah, gunakanlah waktu ini sebaik mungkin ketika berada di Masjidil Haram dengan melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh petugas kepolisian, dikarenakan dengan sekali melakukan pelanggaran maka urusannya akan rumit bersama petugas kepolisian. Maka jalankan apa instruksi dari petugas kepolisian demi menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat dan sahabat di semuanya. Nah, kita bisa lihat ini yang terjadi barusan, salah satu jamaah dari negara lain ya yang membawa berkas barusan, dan barusan sampai lama sekali karena ditahan dan dipertanggungjawabkan apa itu tulisannya, walaupun hanya sekedar nama, menyebutkan nama misal si fulan semoga bisa datang ke sini. Biasanya kan sering terjadi jamaah Indonesia melakukan apa menulis di sebuah kertas dan almarhum ini itu gitu, Allah alam. Tapi yang pasti untuk saat ini sangat dijaga ketat oleh petugas kepolisian demi menjaga keamanan dan keselamatan para jamaah. Ini kita bisa lihat. Kita bisa lihat di belakang ini sahabat, masya Allah, barakallah. Ke belakang dulu sahabat. Kita ke sini. Ini tempat setelah melaksanakan ibadah tawaf, biasanya jamaah umroh diarahkan ke sini. Dan sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa Allah mudahkan urusannya, Allah gampangkan urusannya, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa melaksanakan ibadah haji
dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya suasana terbaru di Masjidil Haram saat ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan kembali tentang kejadian-kejadian yang dan pengalaman saya, termasuk yang saya juga sudah tanyakan kepada pihak kepolisian terkait dengan larangan-larangan membawa berkas dan foto-foto berkas kertas di depan Ka'bah, maka itu akan dilarang sekali, dan apabila sahabat melakukan hal itu maka akan berurusan dengan petugas kepolisian. Oleh sebab itu harus lebih ekstra hati-hati. Saya tidak menyalahkan sahabat dan sahabati, tapi demi menjaga keamanan para sahabat, jangan melakukan hal-hal yang seperti kejadian barusan yang terjadi. Dikarenakan saya tidak mau nantinya sahabat dan sahabati ketika melaksanakan ibadah umroh ataupun saudara-saudara kita berurusan sama polisi. Petugas kepolisian itu sangat sensitif banget apabila ada seorang jemaah yang membawa kertas. Itu poinnya. Jadi walaupun menurut kita suatu hal yang baik, doa dan hal lain sebagainya, nama dan hal lain sebagainya, menurut kita suatu hal yang wajar-wajar saja, tapi lain dengan pikiran petugas kepolisian. Makanya memang kebanyakan mungkin ada sering terjadi mereka melakukan foto-foto membawa kertas folio, kertas buku dan hal lain sebagainya di depan Ka'bah, dan ternyata satu hal yang tidak sesuai dengan mereka inginkan gitu. Makanya petugas takutnya mereka jemaah itu melakukan musyrikan dan hal lain sebagainya. Makanya setiap ada jemaah yang melakukan hal itu langsung diinterogasi dan langsung diambil kertasnya dan tidak dikasih kembali. Makanya harus ekstra hati-hati, dan perlu diketahui jemaah tidak hanya petugas kepolisian tidak hanya satu yang berjaga, ratusan bahkan ribuan. Jadi dari setiap sudut biasanya pasti dijaga. Makanya jangan melakukan hal yang sudah dilarang oleh pemerintah demi menjaga keamanan dan keselamatan para sahabat-sahabat di semua ini. Yang kita ke depan nih, Masya Allah tabarakallah. Dan sekali lagi sebelum saya tutup, sahabat salam tidak antaranya mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sahabat selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya, dan semoga sahabatnya bisa datang ke Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.